Di tengah tekanan arus keluar modal asing, BI mencatat surplus neraca pembayaran Indonesia atau NPI menjadi 5,7 miliar dolar Amerika pada kuartal 3. Surplus tersebut membuat cadangan devisa naik menjadi 115,7 miliar dolar Amerika. Peningkatan NPI didorong kenaikan surplus neraca transaksi modal dan finansial, serta menurunnya defisit transaksi berjalan. Surplus neraca transaksi modal dan finansial terus meningkat jika dibandingkan kuartal 3 tahun lalu. Surplus itu ditopang derasnya investasi asing langsung berjangka panjang atau foreign direct investment. Sementara defisit transaksi berjalan pada kuartal 3 tahun ini turun 500 juta dolar Amerika menjadi 4,8 miliar dolar Amerika.